ni kita nak buat pola kebaya Kota Baru. Okey, ni muka surat 11. Tapi terbaliklah dia punya belakang dia dekat sini. Ni yang belakang dia. Okey, untuk buat pola kebaya ni kita mulakan dari belakang. So sekarang ni Nurul akan ambil saiz M. Bahu 15, dada 36, pinggang 30, punggung 40. Bahu ke pinggang depan 16, bahu ke pinggang belakang 16. Bahu ke mercu 10, mercu ke mercu 7.5. Labu baju 30. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kita akan ambil labu baju dulu lah. Boleh nampak? Okey, kita ambil dulu labu baju 30 inci. Macam biasa, untuk pola dia, basic dia tetap kurung model. Basic dia tetap kurung model. Tuan-tuan dah cakap kena fahamkan kurung model ni betul-betul. Kena betul-betul faham sampai dekat luar kepala. Basic dia memang kurung model. Apa pun baju, basic dia tetap kurung model. Kemudian nanti baru akan kita olah dengan baju yang lain lah. Bahu tadi 15 inci. Okey. Kemudian lubang ketiak dia tak ada dekat sini. So kita ambil lubang ketiak dia, dia dah 18. Bagi 2, 9 inci. Bahu ke pinggang belakang 15 inci. Pinggang ke punggung 8 inci. Ini adalah ukuran standard lah, sama. Okey, kecuali kalau badan tu berisi sikit, kita buat besarlah sikit. Okey, kemudian leher Nurul akan ambil 2-3 suku. Dia kalau nak ikutkan standard betul-betul, leher, keliling leher tu kita bahagi dengan 6. Okey, bahu ni turun 1 inci. Ini sepulang juga dengan customer. Kalau Nurul kurang Nurul bahu terlalu jatuh, kita boleh buat dalam 1.5 ataupun 1 suku. Kalau tak nak jatuh, kita perlu buat 3 suku ataupun 1/2 inci. Kita tengok keadaan customer. Okey, kemudian dada 36. 36 kita bahagi dengan 4, 9 inci. Okey, kelonggaran dia sederhana, 3 suku. Yang ni boleh 3 suku ataupun 1/2 inci. Samalah macam yang baju-baju sebelum ni. Okey, kemudian pinggang 30 kita bahagi dengan 4, 7.5. Okey, 7.5. Kemudian dekat sini kita buat penambahan dekat pinggang adalah 1.5 inci. Kebiasaan dia baju kebaya ni kan orang nak fit kan. Okey, 1 inci untuk dad dan 1/2 inci adalah untuk kelonggaran. Okey. Kalau dekat sini tak nak buat dad, boleh juga tambahlah dalam 3 suku je kalau tak nak dad kan. Ataupun kalau ikutlah dekat sini, kalau nak buat dad kena tambah 1.5 ataupun 1/3 suku ataupun 2 inci. Yang ni terpulang. Yang ni terpulang ikut kelonggaran macam mana kita nak. Kemudian punggung tadi 40 bahagi dengan 4, 10 inci. Okey, kemudian kita tambah dengan 1/2 inci. Kebaya ni, kebaya Kota Baru ni dia macam ni bentuk dia kan. Dia macam terbuka dekat
dekat punggung ni. Jadi kalau kita buat macam ni pun dia tak nampak sangat. Tapi kalau nak buat kembang, kita boleh kembangkan dia. Okey. Kemudian kita akan hubungkan dia punya poin ni. Okey, sangat senang sebab basic dia adalah basic kurung moden. Basic dia adalah basic kurung moden. Okey, jadi Nurul tak adalah nak terangkan detail sangat kan, sebab sebelum ni pun dah banyak beberapa kali dah. Okey. Kemudian belakang ni Nurul akan turunkan dalam setengah inci. Ni naikkan dalam setengah inci. Supaya baju tu tak terjongkit. Dia macam tu. Okey. Kemudian kita akan settlekan dekat pinggang. Pinggang pula. Ketiak. Okey, Nurul akan cuba dulu dengan ni. Sebab apa? Nanti tak nak line dia banyak sangat. Okey, walaupun ni adalah bahagian belakang, Hari boleh zoom sikit dekat ni. Okey. Okey, bahagian ketiak ni dia memang. Okey, kita akan buat dulu, kita lukis dulu ikut ikut yang biasa macam ni lah. Ataupun kita boleh terus tengok dekat panduan dekat sini. Skala ke, sata ke. Okey, Nurul dah letak dekat sini. So 36. Dia berada dekat sini kan, 36 sampai 40. So dia punya lubang ketiak tu siap dia antara 7 sampai 8.5. Kita tengok dekat sini berapa. Okey, ni 8. Ni 8. Selalunya okey lah 8 tu. Kemudian kita, walaupun ini adalah pola bahagian belakang, tapi untuk part ketiak ni Nurul selalu akan lukis juga yang ketiak bahagian depan ni. Sebab nak tahu nanti senang kita nak adjust kan. Jadi waktu kita buat pola hadapan ni, dia punya lubang ketiak ni dah dah betul-betul ngam. Okey, kita bahagi dua dulu. Bahagi dua. Tu ya, sebab Nurul gunakan pensel. Okey, buat macam ni. Dan kita terus akan lukis yang pola depan sekali. Okey, kemudian kita kira. Tapi dekat sini Nurul tak tulis. Dia selalunya bila ukuran macam ni, dia tak ada 18 lah. 17 atau 18. 18 atau 17. Nanti siap dia dalam 20 macam tu. Ni adalah ukuran standard. Dekat sini lupa nak tulis. Okey. Tapi kalau customer macam kita terlupa ataupun kita ambil ukuran online, kita boleh gunakan yang ni. Ini, tapi yang ini adalah ukuran siap tau. Ini ukuran siap. Okey. Kita kena dapatkan lebih kurang dalam 20. Ini adalah standard lah, 19 ataupun 20 lah. Ini dah okey dah untuk saiz M. Kita akan ikut sini. Okay, kita dapat dalam 9. Tak sampai setengah, 1 hun lagi. Sampai setengah inci. Kemudian sambung terus. Ini kira okey lah. Ini 19.5 kira okey. Sebab ini dia antara 17 ke 18. Kalau Nurul dah ada 38, dia 18. Jadi dalam 19.5 ni dah kira memadai ini. Okey. Okey, kita dapat 19.5. Tapi yang ni kita tak pakai lah. Kita akan gunakan yang ini sahaja. Okey, kita gunakan yang ni. Nurul gunakan cata yang ni, insyaAllah memang dia tepat. Gunakan yang ini. Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Yang ini kena kita ukur customer. Okey, yang ini bila kita ukur customer, ada ukuran ketiak. Kalau yang ini, kita cuma pandukan pada dada. Tapi kebanyakan orang kalau kadang-kadang kan, kalau kita yang minta dia orang ukur sendiri, kadang-kadang dia agak keliru, dia ambil longgar ke apa. Tapi kita boleh ngamkan lah. Kalau kita tengok dekat sini, lubang ketiak dia berapa kan, dia ada ukuran dada. Kita juga boleh tengok dekat sini. Jadi kita matchkan lah, insyaAllah. Jadi kena letak dua-dua. Yang ini selalu ukuran customer, yang ini yang selalu dia tak bagi ukuran lubang ketiak yang ni. Macam yang ukuran ni lah, dia tak ada lubang ketiak. So kita boleh gunakan yang ini. Okay. Kemudian kita ambil dart belakang. Dart belakang ni walaupun dia ada formula dia,
Okay, kita turunkan 10 inci kan, bahu ke mercu, 10 inci. Okay, kemudian kita ukur mercu ke mercu 7.5. Okay, 7.5 mana 3 suku. Kalau belakang nurunkan lajak kan dia jadi 4 inci. Okay, kenapa 4 inci? Untuk belakang ini kita nak buat dak ni walaupun ukuran dah ada kan, walaupun ukuran dah ada, tapi kita kena sesuaikan dengan badan customer. Kita tak nak bila kita buat dat nanti dia terlalu ke tengah. Okey, terlalu ke tengah ataupun terlalu ke tepi. Jadi kita agak-agaklah, lebih-lebih kurang je macam tu. Kalau terlalu ke tengah pun tak cantik, terlalu ke tepi pun tak cantik. Okey. Sebab kalau yang ukuran dia orang yang perut dia besar ataupun dia dada besar, bila kita ukur kadang-kadang nanti dia akan letak dia dekat tengah sini. Jauh, sedangkan dia punya dada terlalu lebar. Jadi kita kira-kirakan dia. Okey, untuk yang belakang. Okey, yang belakang. Okey, kemudian dia punya ni atas. Okey. Secara formal, okey, secara formal memang dia kena ikut bahu ke mercu. Secara formal memang ikut bahu ke mercu. Ini menurut cerita pengalaman . Memang secara bahu ke mercu kita akan ambil dengan 1.5 macam ni. Okey, tapi bila Nurul buat, Nurul akan lajakkan dia sikit ke atas. Tapi tengok juga situasi badan customer. Ini pengalaman itu yang Nurul tak boleh, Nurul kena tulis betul-betul ikut dia punya ukuran lah. Sebab dulu cikgu Nurul buat macam ni. Okey, tapi dalam buat macam biasa kan, waktu kita buat, kita punya badan ni kadang tak sama tau. Ada yang terlalu melengkung dekat belakang ni. Dia terlalu melengkung dekat belakang ni. Jadi kadang-kadang tu Nurul kena ambil dia punya dat ni, kena naikkan ke atas sampai ke sini, kena turunkan sampai ke sini. Dia tak semestinya dia macam ni. Tak semestinya dia macam ni. Kita tengok bila kita ukur customer tu akan nampak. Akan nampak. Macam Nurul sendiri pun melekur dekat belakang. Nurul kena naikkan sikit dekat sini. Selalu Nurul akan ambil dekat sini 5. Walaupun dia pada ukuran dia, ni kena turunkan 1.5. Okey. Sebab kan, perasan tak perasan, kalau memang kita belajar macam ni, tapi dalam buat baju, dalam kita menggunting baju tu, kita akan tak ikut sepenuhnya. So, bila dalam grup ni, tak apalah Nurul boleh cakap. So, Nurul selalu kebiasaan yang cantik tu, yang cantik yang selalu Nurul buat dekat sini, Nurul naikkan 5. Yang dekat sini kadang 5, kadang 5.5. Okey, kalau macam yang terlalu melengkung, Nurul akan ambil kadang-kadang tu sampai 5.5 dekat bawah ni. Okey. Jadi kenapa Nurul ajar tak sama kadang dengan yang ni tak? Yang ini memang masa kita belajar dia punya standard dia memang kena macam ni. Okey. Tapi dalam pelaksanaan kadang-kadang kita dalam kita buat baju customer tak sepenuhnya kita ikut. Tapi ada juga orang dia tak akan cakap, sebab itu adalah rahsia tailor. Tapi tak, dengan Nurul akan cakap supaya baju tu cantik. Okey. Kemudian kita akan kita ambil setengah. Kenapa setengah? Tadi kita tambah 1 inci. Jadi kita kena buang balik setengah inci ni. Kita gariskan macam ni. Garis ni kena tajam. Okey. Okey. Tapi kalau orang yang dia punya ada ketul besar dekat belakang ni kan, memang kena dari sini kena turunkan sini sikit. 1.5. Kena turunkan supaya masa dia pakai buah dada dia ni tak tersepit. Kan kita tengok. Kita tengok ini kalau macam CSM ni kan, dia selim-lim. Dia memang akan cantik bagi dia kalau tinggi sikit. Sebab Cina kan, perasan tak kalau Cina dia buat dada ni panjang, dia buat dada. Kadang-kadang Nurul akan buat dada tu sampai ke bawah ni, Nurul akan jahit. Ada baju kita, kadang-kadang orang tu kongkong tak ada dekat isi. Bila kita buat memang gelembung baju tu dekat belakang. Nurul akan tarik jahit dia sampai ke bawah. Okay, kita tengok. Jadi bukan bila mana kita cakap macam ni, kena buat macam tu tak. Tengok pada customer. Okay. Ini dalam grup macam ni tak boleh, Nurul boleh cakap. Okey, kemudian untuk belakang Nurul kena turunkan dalam setengah inci sahaja. Sebab senang nanti nak jahit. Okey, setengah inci sahaja. Okey, sudah. Ini adalah
pola kurung, pola kebaya Kota Baru bahagian belakang.